Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمات والأمهات المؤمنين، أرشدني وإياكم الله. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah binikmatillah tatimmus salihah. Lalu kita bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kami muliakan, kita ada di halaman 219. At-Tawwab, Sang Maha Penerima Taubat. Sang Maha Penerima Taubat. Ha, ini astagfirullah, ya salah wak. Jadi ulang je lah. Cukup. Ha, itu namanya dosa kecil, salah saya ada istighfar. Tapi lah hobinya, sengajanya mengantarkan ghibah kian kemari. Maka itu dosa besar. Faham? Ha, ini tidak cukup dengan istighfar itu. Harus dengan taubat. Taubat itu ada rukun dan syaratnya. Ya, syaratnya, rukunnya, ya, di mana dia menyesal. Kemudian dia akui. Menyesal, akui, ucapkan, ya, kemudian perbaiki diri, tidak berjanji tidak mengulangi, perbaiki diri. Ada lima ini, sempurnakan yang lima itu, ya. Ibu-ibu, mungkin yang di luar bisa maju sedikit ke depan. Ini catat saja. Satu, wajib di menyesal. Dua, sesal, akui, dan sebutkan. Tiga, berjanji tidak mengulangi. Empat, melakukan kebalikan daripada itu atau perbaiki diri. Nah, kalau berkaitan dengan kepada orang lain, baru Allah terima taubatnya. Ini yang kelima. Saya buat peta. Yang kelima, selesaikan dengan orang itu. Selesaikan dengan makhluk. Kalau ini berkaitan dengan makhluk. Ya. Kalau yang ini enggak diselesaikan, sementara hubungannya adalah dengan makhluk, maka yang ini, walaupun kita nyesel, kita akui, kita sebutkan kepada Allah, kita berjanji tidak mengulangi, lalu kita perbaiki diri, namun kita enggak selesaikan dengan orang itu, padahal orangnya masih ada, masih bisa didatangi, Allah belum mau terima yang empat ini. Ini kalau dengan makhluk. Tapi kalau hanya antara dia dengan Allah, cukup empat ini. Dia meninggalkan sholat, dia selama ini membuka aurat, ya, dia berzina dan sebagainya, na'udzubillah, dia makan riba, ya. Cukup yang empat itu. Nah, salat sunat taubah itu namanya salat sunat, enggak wajib ya. Kalau mau dikerjakan bagus, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Ya.
dia tidak termasuk di antara rukun taubat. Tidak termasuk dia termasuk di antara syarat syarat taubat. Ya. Kalau orang mau masuk Islam, dianjurkan dia mandi, kemudian dia sholat sunat taubat. Namanya juga sholat sunat. Tidak pernah itu disebut dengan sholat wajib. Khalas? Baik, berikut ini adalah doa-doa yang biasa dilantunkan Rasulullah, diajarkan oleh Nabi dengan menggunakan nama Allah At-Tawwab. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku di antara orang yang senantiasa senang mensucikan jiwa, mensucikan fisik, mensucikan hati. Taib. Lihat halaman 221. Oh ya, Bu, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, anakmu sampai kini tidak juga tobat-tobatnya, Ustaz. Bantu tambik pintu taubat itu. Bisa jadi dia sudah taubat, lalu dia ulangi kembali. Kemudian dia taubat lagi, dia ulangi kembali. Dia taubat lagi, dia ulangi kembali. Dia ulangi kembali. Maka Allah fayaqballahu ayyaqbala taubatahu. Maka Allah enggan menerima taubatnya. Berulang-ulang dia lakukan. Taubat, ulang balik. Taubat, ulang balik. Taubat, ulang balik. Sementara dosa yang dikerjakannya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Tapi dia ingin taubat lagi. Ya. Ada riwayat yang mengatakan enggak apa-apa, sebanyak apapun dosanya Allah pasti mau terima. Selama belum sampai tenggorokannya sini. Walaupun berulang-ulang, iya. Walaupun berulang-ulang. Tetapi riwayat dari hadis yang sahih mengatakan bahwa Nabi mengatakan siapa yang melakukan taubat lalu dia diterima oleh Allah. Lalu dia ulangi kembali, dia taubat lagi, kemudian diterima oleh Allah. Lalu dia ulangi kembali, dia taubat lagi, diterima lagi oleh Allah. Lalu dia ulangi kembali. Tiga kali ya. Lalu dia bertaubat kembali, fayaqballahu ayyaqbala taubatahu. Maka Allah enggan menerima taubatnya. Silakan ada pertanyaan? Tapi ada orang yang taubat dijamin. Umpamanya begini. Man qala ana kafir wa laysa kadzalik au man qala ana kafir wa laysa kadziban. Siapa yang acting saja mengatakan saya kafir. Padahal itu acting, tuntutan sutradara ya, agar dia memainkan peranan saya adalah kafir. Saya kafir, Allah dicaci makinya. Walaupun itu hanya dalam acting film. Kadziban dalam keadaan tidak sebenarnya, lam ya'ud ila islami saliman. Dia tidak akan pernah kembali lagi menjadi seorang muslim dalam keadaan selamat Islamnya. Rusak. Makanya maaf ya Bu ya, para aktor-aktor, para artis-artis itu rata-rata banyak mempermainkan Allah hanya gara-gara tuntutan acting. Dia harus menjadi penjahat, dia harus menjadi orang murtad, dia harus menjadi orientalis, dia harus menjadi sekuler, dia harus menjadi penista agama umpamanya. Lalu dia lakonkan itu, dia katakan kalimat itu. Kadziban, tidak sebenarnya. Maka hukumnya adalah lam ya'ud ilal islami saliman. Dia tidak akan pernah selamat lagi menjadi seorang muslim. Ada. Ya. Cuma itu kan masuk dalam bab salat salat sunat. Dan masalah pengerjaannya, perbedaan itu selalu ada di kalangan para ulama-ulama dan ahli mazhab kita. Baik, faedah, manfaat. Lihat berikutnya faedah. Apa manfaatnya kita mengimani nama Allah At-Tawwab? Bu, kadang-kadang mungkin ibu pernah tergelincir suatu ketika atau masa lalu. Ya, supaya ibu sekarang ini anggaplah saya ibu tidak pernah melakukan dosa besar. Alhamdulillah. Tapi apakah ada jaminan ibu akan selamanya tidak pernah melakukan dosa? Ibu enggak usah jawab ya, Bu. Saya bertanya sekarang. Ibu tapi enggak usah jawab. Apakah di antara ibu ada yang sama sekali tidak pernah buat dosa besar? Enggak usah jawab. Enggak usah jawab. Tapi ibu harus jujur kepada Allah bahwa ibu pasti pernah melakukannya. Hamba Allah Zulkifli ini gimana? Jangan lain.
Kalau saya tanyakan, saya sampaikan kepada ibu, mungkin sayalah makhluk terhina di muka bumi ini. Dan saya mengatakan itu sah. Setiap orang pasti ada dosa besar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang cukup tak? Termasuk di antara yang tidak baik dan dilarang dalam Islam adalah di masa jahil, kita ceritakan masa jahiliyah kita dulu. Setelah kita tobat, Allah sudah menutupi kita dengan taubat kita, lalu kita beberkan kembali kepada orang lain. Haram itu, Bu. Tidak boleh kita menceritakan aib masa lalu kita, dosa-dosa yang pernah kita buat. Ambo yang enggak bipikir begini ko ibu nanti ambo. Di zaman teknologi gini, kalau dulu Rabi'ah Al-Adawiyah, pelacur kelas kakap level internasional, ya, setelah dia taubat nasuha, dia akan menjadi seorang wanita sufia. Menjadi salah seorang di antara wali-wali Allah. Wali Allah. Ya, Bu, ya. Ba'a bodinya, ba'a kulitnya, ba'a rancak masa lalunya, kan tak ada orang yang bisa mencari lihat gini dah. Karena zaman dulu bukan tidak ada teknologi. Tapi zaman ini kasihan. Ya. Rabi'ah Al-Adawiyah, ketika dia sudah taubat, alhamdulillah, dia tidak pernah melihat masa lalunya dan dia tidak pernah mau mengingatnya karena itu sangat memalukan. Tetapi dia tahu persis apa yang sudah dia buat. Maaf ya, dalam artian bukan enggak mau mengingat, tapi enggak mau menyebutkannya maksud saya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak pernah mau menyebutkannya. Ibu pernah minum. Ibu pernah sabu-sabu. Ibu pernah ngapain, pokoknya simpen, Bu. Diam, enggak boleh orang lain tahu tuh. Ya, nah, Allah sudah tutupi kita, lalu kita bongkar kembali. Maka kita melakukan dosa besar, Bu. Dosa besar adalah membongkar aib orang lain saja enggak boleh, apalagi aib sendiri. Itu termasuk aurat yang harus kita sembunyikan, kita pertahankan. Taib, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, lihat halaman 221. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, lalu ia berdoa. Masya Allah, Bu. Setiap kali ibu wudu, ibu membaca doa ini. Tapi Bu, doanya jangan cepat-cepat ya, Bu, ya. Doanya dibaca dengan tawadhu, dengan khusyuk. Asyhadu an la ilaha illallah la syawahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Mudah-mudahan, Bu, ketika ibu terlanjur melakukan dosa besar, Allah berkat doa ibu ini, ha, Allah jadikan ibu cepat pulang. Isi doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin, artinya Allah jadikan ibu orang yang capek kana balik. Capek balik. Sehingga ibu cepat pulang. Waj'alni minal, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Baik. Penting untuk diketahui. Tolong, Bu, dibaca, penting untuk diketahui. Ya. Penting untuk diketahui, taubat yang benar dan jujur. Allah Jawa-Jawa Maha Pengampun. Dia mengembalikan hamba yang jujur dalam taubatnya kepada kasih sayang dan kecintaannya yang mendahului kemarahannya. Tapi kapan seorang hamba dikatakan jujur dalam taubatnya? Ini, Bu, yang dua ini dia kerjakan. Ini namanya jujur dalam taubat. Apa? Berjanji tidak mengulangi. Memang tidak diulanginya dong. Kemudian dia perbaiki dirinya, itu baru jujur dalam taubat. Nah, ini disebut dengan taubat an-nasuha, taubah an-nasuha. Apabila yang nomor 3 dan nomor 4 dia tidak lagi kembali mengerjakannya. Ini baru namanya taubat nasuha, jujur dalam taubatnya. Enggak pernah dia ulang seumur hidup pun. Maka teruskan, Bu. Seorang hamba yang mentauhidkan Allah dengan namanya at-taubah haruslah bertaubat dengan taubat yang benar dan jujur. Syarat-syaratnya, satu, ia melepaskan, menyesali, dan meminta ampun dari kesalahannya. Ya, kalau ia selama ini adalah main sihir, kedukun-dukun, segala macamnya, ada jimat-jimat dikasih dukun, ada ini, segala macamnya, dia lepaskan itu semua. Setelah dia tobat, ya, dia sesali, kemudian dia akui, ya, dia sebutkan apa itu, lalu tidak berani mengulangi. Setelah dia lepaskan semuanya, ini kan, ia lepaskan, ia sesali, dan ia minta ampun dari dosa-dosanya. Kedua, ya, bersegera. Oh, iya. Bersegera untuk berbuat kebaikan. Enggak boleh menunda-nunda. Setelah ibu tobat, selama ini ibu buka aurat, lalu ibu tobat nasuha, insyaallah
dosa ibu yang buka aurat berpuluh-puluh tahun lamanya, Allah anggap tidak berdosa. Tapi saat itu juga ibu harus segera tutup aurat. Kalau itu bukan taubat namanya, kalau seandainya ibu tidak menutup aurat. Ustaz, ambo lah umur 62 tahun, ambo kini baru taubat kini gua. Selama kau ambo buka-buka aurat sajanya, pakai jilbab mungkin ni. Nah, tidak. Ibu lah kaya. Kalau ibu nak pakai jilbab dah, kata Allah, nawa'ar. Wa ayastafifna khairul lahunna. Tapi kalau kamu tetap memakai jilbab, itu lebih baik bagi bagi kamu. Menandukan waklah taubat, berubahlah wak. Ya, cuman sayang bana ya. Sayang bana. Ketika orang lah nak menarik, mencaliknya lah, baru dia pakai jilbab. Ketika kulitnya masih tagang. Ketika senyumnya masih membuat orang terangsang. Ketika kerlingan matanya masih membuat orang tertilantang. Ya. Ketika tu dia tak pandai menjaga tu. Tak pandai dia menutup diri tu. Ketika lah gaik. Galaknya orang lari. Ya. Ah, barunya pakai jilbab. Rab. Ha? Tapi tanda Allah masih Rahman Rahim ke ibu. Dia agaknya ibu kesempatan, masya Allah. Cuba nak muda-muda muda kuah. Ha? Iko orang istimewa kau bu. Ibu sayang kan ibu dan tua. Allah kau sayang ibu dan tua kau. Tapi lah wajar. Kalau tidak juga boleh kau saja kau yang kurang ajar. Lah tua lah kau meninggal lah. Tidak juga boleh balik ada. Tapi kalau dia nak muda-muda muda kuah, Allah lebih sayang lagi. Allah lebih sayang lagi. Allah sangat sayang kepada orang kaya yang dermawan. Tapi kalau ada orang miskin yang dermawan, Allah lebih sayang lagi. Kan begitu kan? Allah sayang dengan anak muda yang beribadah. Ada orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih sayang kepada anak muda yang beribadah dan seterusnya. Lanjut, Bu. Tidak. Yang menunjukkan kelemahan serta kehinaannya. Seraya mengakui bahwa dosa yang diperbuatnya disebabkan kuatnya godaan setan dan bisikan hawa nafsu. Tapi pula maksiat yang dilakukannya bukan dalam mereka menghinakan hak Allah atau dalam keadaan tidak mengetahui kekuasaannya atau mengingkari bahwa Allah mengetahui rahasianya atau dalam keadaan meremehkan ancamannya. Ah ini Bu. Dia tahu dia berbuat dosa ini sebenarnya bukan meremehkan Allah. Bukan. Kan ada orang kayak gitu, Bu. Dia bukan meremehkan Allah, tapi tidak tahan doha. Tidak tahan doh. Terjerumus dia ke dalam zina. Sementara bukan dia tidak takut pada Allah, tapi karena tidak tahan, bukan dia tidak tahu azab yang akan dia pikul, tapi syahwatnya yang melarikannya. Nafsu yang selalu membetotnya, ya, mengendalikannya, sehingga akhirnya dia terjatuh. Saat itu dia taubat, Bu. Setelah dia terjatuh, dia taubat. Ya, dia berjanji, Bu. Dia berjanji, air matanya melir-ilir, ya. Dan dia betul-betul mengakui apa yang dia sudah lakukan adalah hal yang hina. Kemudian, Bu, ketika dia pisah lagi dengan keluarganya, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, bara syahwatnya tidak lagi mampu dia bendung. Lingkungannya juga sangat terbuka untuk bisa dia bermaksiat. Akhirnya dia jatuh lagi. Ini orang termasukkah orang yang mempermainkan Allah? Tidak. Tidak, Bu. Dia sudah berusaha mengendalikan. Harusnya dia cepat hijrah, kan begitu. Ah, sekarang itu kalau kondisi saya fit. Jangan saya lagi. Tapi orang tadi. Ada saatnya ketika dia sudah lama. Hari demi hari. Akan itu, Bu. Hilang busuk kalau lawak lama-lama duduk dalam WC, busuk tu jadinya hilang. Ya kan, Bu? Mula-mula ibu masuk menyeringi muka kau tu. Cari kumuah kan, baun. Lama-lama ibu menyanyi tu. Ya, sambil SMS-an segala macamnya. Hilang baun tadi. Karena begitu lamanya di tempat jahiliyah, akhirnya ibu futur. Akhirnya kita futur. Orang ini futur. Ya. Lalu datang si amoy-amoy. Menawarkan diri, bermula daripada perkenalan di perusahaan, kemudian berlanjut dengan keakraban sampai makan malam bersama, sampai akhirnya mencibu satagua minuman tu. Satagua lah mulai bawa kunang-kunang panang mato. Besoknya dua tagua, lama-lama habis satu gelas, dua gelas, lama-lama perempuan itu pun digarapnya. Akhirnya dia tersungkur dalam sesal yang dalam ketika istrinya menelpon. Ketika istrinya di rumah berdoa dengan hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dia menyesal, Bu. Orang macam ini tetap dia tinggal di Thailand karena kerjanya cuma itu. Dia berusaha bertahan, harusnya kan setelah tobat itu harusnya tinggalkan, lepaskan, kan begitu, Bu?
Kan sini tadi syaratnya. Tinggalkan, lepaskan tape itu, jangan kerja jujur sinan lain. Jangan kerja jujur sinan lain. Ternyata dia tetap kerja di situ. Akhirnya jatuh lagi. Apakah dia mempermainkan Allah? Tidak. Allah akan terima dia, pasti Allah terima. Lalu istrinya di rumah gimana? Setelah tahu suaminya jatuh bangun di situ, ya, istrinya pun harus menerima suaminya. Begitu, karena suaminya selaku manusia biasa, lingkungannya tidak mendukung, kemudian dia punya syahwat yang besar, yang seharusnya dia diizinkan pula oleh istrinya. Bang, mas, kak, kalau memang tidak ada lagi kerjaan yang lain, cuma itu yang bisa, cuma itu yang ada, ya, saya persilahkan engkau menikahlah satu orang dengan muslimah di sana. Selesai masalah. Kadang-kadang bini lain pula. Ya. Biarlah tidak dikirim balan juga, dia tidak apa-apa. Asa, Jan. Jan bini je lah. Yang paling rancak tu dah pulanglah dah. Tak dona kerja sinan, tak kerja nan asal dah. Ba tukang udah siko na ba ado. Mailo gerubak dah, mailo becak dah siko na ba ado. Ya, daripada udah di sinan jo itu baru mantap. Tapi jangan pulang ya mas sampai kita kaya dulu. Lalu suaminya jatuh bangun. Kemudian suaminya minta izin, padahal nak perlu dia minta izin dah. Minta izin untuk mangah. Nak taluk dan dia berbuat dosa dan siko beko izinkanlah udah berumah tangga balik siko di. Oh dah. Jangan cibu-cibu dah ya. Nah, itulah dia salah satu di antara dosa besar kaum wanita di akhir zaman adalah dia menjadi asbab suaminya berzina. Wanita yang mantap itu pulang dah, tak usah dah kerja sinan leh. Udah batani siku lebih rancak. Ambu kawanan dah. Ambu tukang masak. Ambu tukang urik badan udah. Basawah lah udah nabak aduh. Daripada udah jatuh dalam maksiat di sinan. Memang bu, janganlah tinggal di Thailand leh. Atau negara-negara kapie yang lingkungannya tidak akan bisa menyelamatkan awak. Ibu punya minantu. Anak ibu di Siko. Minantu ibu di Eropa sinana. Hah? Kerajo anak ibu, jaleh kok kerajo-kerajo konvensional. Sebaiknya ibu suruhnya pulang. Nabak aduh nak. Idui ala kadarnya sejauh kalian. Amak ketujuh mencelik kalian daripada kalian berpisah jauh mereka anan waang bisa jadi terjerumus dalam maksiat tu baru mertua yang beriman. Nah anak gadisnya itu pula iyo dah seketujuh dah awak kecil amak tu dah pulanglah udah leh ndak usah dah kerja di sinan leh ambo pun dak taluk udah lama-lama di sinan doh mendengar kabar udah tari merintiah udah taragak je rindu ambo pun begitu juo dah ah ha? Beko lapeh kan nenek ndak pulanglah udah capek kan acak mo itu bu kur orang beriman. Sebagian orang kan tidak begitu dah, bu. Jangan pulang sebelum kayu. Akhirnya pulang namo saja lah. Terakhir, bu. Dirinya senantiasa merasa perlu kepada pengampunannya, disertai husnuzon atau berbaik sangka kepada Rabbnya, dengan selalu mengharapkan kemurahannya dan berkeinginan kuat untuk mendapatkan kesatuannya yang keras. Ada sesuatu yang perlu saya tambahkan di sini, ya, bu. Lihat ini. Yang ke tapi ini bukan termasuk rukun dan syarat ya. Yang berikutnya adalah 6, 7 adalah segerakan taubat. Segerakan taubat. Jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu kapan kematian. Yang berikutnya adalah husnuzon. Wajib berbaik sangka bahwa Allah berkenan menerima kita dan taubat kita kepada Allah At-Tawwab. Allah sebagai At-Tawwab. Ah. Kita wajib husnuzon pada Allah, wajib husnuzon. Tak boleh kita menyangka taubat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin Allah Maha menerima, karena Allah mengumumkan dirinya adalah At-Tawwab. Kalau kita tidak yakin, berarti kita tidak mempercayai Allah itu punya sifat At-Tawwab. Tak mungkin doh, ambo yang saya hina aku, tak mungkin doh. Kalau begitu, berarti dia tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, dia tidak punya tauhid bahwa Allah punya nama At-Tawwab. Gitu ya. Mari kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.